Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan video pembelajaran Jejak Maudah. Kali ini kita akan melanjutkan belajar di tema 9 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Marilah kita awali pelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini lancar dan kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, simak terus penjelasan video berikut ini. Menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu, susunlah pertanyaan dengan tepat. Ayo, ingat kembali langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama, tahapan sebelum wawancara. Menentukan narasumber, menentukan waktu dan tempat wawancara, dan membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Yang kedua, saat wawancara. Langkah yang dilakukan, menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya, tahap setelah melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu merangkum semua jawaban dari narasumber, membuat kesimpulan wawancara, dan membuat laporan wawancara. Menerapkan langkah-langkah wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh narasumber. Berikut adalah contoh pertanyaan wawancara. Contoh yang pertama, berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dalam setahun? Contoh pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara bergotong royong? Ayo, lakukanlah wawancara tentang dampak kerusakan lingkungan. Kamu bisa memilih narasumber seperti ketua RT ataupun kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu. Jika kalian kesulitan menentukan narasumbernya, kalian bisa menentukan narasumbernya adalah kakak, atau orang tua, ataupun teman kalian sendiri. Saling wawancara gantian, gitu ya. Jadi, tetap semangat, jangan ragu untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.